Halo guys, welcome back to YouTube Argo Mobil. Kembali lagi di Mimin Argo. Sekarang Mimin lagi di rumah pakai baju rumah nih guys. Lagi bersantai. Nanti siang Mimin mau vlog guys, mobil Mazda MX-5 atau disebut Miata. Miata sendiri adalah mobil 2 penumpang yang model sport roadster yang dipasarkan oleh Mazda. Diproduksi mulai dari tahun berapa ya kalau enggak salah? 1989 guys, pertama kali diproduksi. Dan mobil ini tata letak mesinnya di tengah depan dan penggerak roda belakang. Dan mobil ini sangat keren guys. Dan lagi Mimin mau vlog mobil teman Mimin. Dan Mimin menjelaskan guys generasi-generasinya dari pertama sampai terakhir. Yang pertama itu NA guys, mulai dari tahun 1989 sampai 1997. Dan untuk yang MB 1998 sampai 2005. Yang punya teman Mimin ini NC guys, mulai dari diproduksi mulai dari tahun 2005 sampai 2015. Yang ND itu yang model Miata yang sekarang guys. Oke guys, jika kalian penasaran, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe YouTube Argo Mobil, follow Instagram @argomobil, dan share video ini dan like video ini. Oke guys. Oke guys, kembali lagi di Mimin Argo. Hari ini Mimin mau review mobil yang suka senyum guys, mobil smiling car. Kebetulan ownernya juga suka senyum guys. Ini guys, kenapa kok kamu milih mobil Miata gini guys, bro? Aslinya itu dulu kan pertama memang suka mobil ini, terus gak dapet barang, akhirnya beli mobil lainnya, terus mobilnya yang itu laku, ya udah nyari ini. Oh nyari ini. Kalau boleh tahu dulu main mobil apa bro sebelum Miata ini? VW. Sirocco. Sirocco. Yang 1.4 SL atau 1.4? Oh, 1.4. Pokoknya kok haluannya kok rasanya beda gitu. Beda. Tiba-tiba VW langsung Miata. Itu aslinya memang jiwa GTM. Oh, cuma, jiwa GTM. Cuma karena nggak dapet ya ya udah lah ya. Lu asli dari dulu ya suka mobil gini. Aslinya dari dulu pengen sih. Oh, pengen. Pengen Mazda Miata. Cuman karena barangnya nggak ada ya, ya apalagi. Oh, kebetulan dapat langsung beli ya. Iya, dapat langsung beli. Kalau boleh tahu ini tahun berapa? 2014. Oh, 14 ini. 14. Modelnya ini yang NC ya, generasi NC. NC, NC3 facelift. Oh, NC3 facelift. Iya. Kalau kamu tahu bedanya facelift sama enggak apa, Bu? Gini. Kalau facelift ini headlamp black housing. Oh, terus bumper beda. Oh, bumper beda. Bumper beda. Terus kalau facelift itu beda interior. Oh, beda interior. Ada bonus Recaro ya? Enggak. Oh, Recaro sudah dapat. Recaro udah ada semua, cuman beda ini kalau yang enggak facelift ini silver. Trim-trim dashboard silver semua. Oh, kalau yang facelift piano black. Oh, piano black. Iya. Bagus yang piano black rasanya. Lebih sporty rasanya. Iya, selera lah. Selera sih. Selera. Terus kalau yang facelift ini katanya Mazda yeah. lebih enteng. Oh, katanya Mazda lebih enteng. Uh-huh. Tapi tak lihat mobilmu memang ini lucu sih, kayak yang tadi aku bilang kan smiling car gitu. Iya. Yeah. Lucu pak mobilmu pak, senyum. Ternyata kecil ya ukurannya ya. Kecil loh, nggak sampai 4 meter panjangnya. Kalau sama kayak ya kayak contoh Jazz sama Yaris itu panjang mana? Cuma yang Jazz Yaris kayak ini. Ah iya. Wih, berarti kecil ya, enak berarti ya. Kayak nyetir kan ya, kan lucu gitu. Iya, cuman kan kalau dijajarin mobil-mobil gede serem. Oh, serem ya. Terus disebelahin Hummer gitu. Waduh, kayak mati lintas. Kapan dari lah pernah ngumpul story ya, sebelahin Hummer itu. Ini tes buyan. Kalau boleh tahu, kamu mau tipe apa itu eksterior gitu? Kalau eksterior belum banyak lah, cuman ini ban sama velg ganti, terus coilover sama taktil belakang. Oh, taktil belakang. Kalau bodykit belum main ya? Bodykit belum. Mungkin next ya. Sama knalpot, sama knalpot. Kalau mesin belum main ya? Mesin cuman intake. Cuma intake mesin. Intake. Oke bro, kalau boleh tahu kamu kan modif ini kena berapa semua kira-kira? Ya kurang lebih 70-80 juta lah. Wih, modif gini itu 80-70 juta? Iya.
bisa tolong jelasin kayak contohnya velgnya sama bannya kena berapa gitu? Ini velg RPF 1 spek ring 17 lebar 9 ET45 kurang lebih 30 jutaan. Wih, ini tuh 30 jutaan. Terus ban Advan Neova. Wih, bannya ini kurang lebih muter 12 sampai 15 juta. 12 sampai 15 juta. Tapi saya lagi mencari wonder sih, masuk nomor mobil ini. Cocok. Terus ini kelihatannya kecil gini, 1,5 juta ini bro. Buat apa ini bro? Buat signal radio lah, bukan? Biar cakep aja. Biar cakep aja. Biar cakep aja. Kalau coilovernya boleh tahu berapa ya coilover? Coilover bisi 15 sampai 17,5 lah. 15 sampai 17,5. Iya. Oke, bro. Ini fendernya kamu modif juga ya rasanya? Iya, ini fender depan belakang udah natural white body. Oh, natural white body. Natural white body. Kok tampak depannya enggak mau modif? Kok ngatanya kok kayak modif gitu? Oh, enggak, depan cuma delete plat nomor aja. Oh. Soalnya modelnya kok wis keren gitu modelnya. Iya, soalnya yang facelift udah gini depannya. Kalau yang enggak facelift beda. Oh, enggak, facelift beda. Facelift oh, ini beda. Facelift aja. Heeh. Terus ini intake-nya. Wih, panas bro. Wih, sih. Wih, panas. Ini ya intake. Intake-nya pakai Auto XE. Auto XE. Oh, ini tadi sim berapa bro? Berapa sih? Ya 6-7 jutaan lah. 6-7 jutaan ya. Kalau mesin belum ada project lagi. Masih belum sementara ini, tapi ya ditunggu lah. Masih ada rencana atau ya? Ada rencana mungkin nanti exhaust full pakai Tome sama ganti camshaft. Kalau main kayak SFCon itu masih belum ya? Belum, primap aja kan? Oh, primap aja ya? Iya. Kalau boleh tahu mesin ini berapa cc? 2000 cc. 2000 cc? 2000 cc. Nama mesinnya apa ini? Kode mesin gak hafal ya. Gak hafal ya? Pokoknya 2000 cc 168 HP. Oh, 168 HP. Tapi lek bodi kecil gini harusnya cukup bander kan? Lumayan ya. Ya enggak kenceng sih tapi cukup lah. Cukup ya. Cukup. Ya. Kalau rasanya lebih enak jadi map ya, jadi lebih kenceng sedikit ya. Iya, ini 0-100 sih cuman hampir 9 detik. 9 detik 0-100. Kan lumayan pelan ya. Ya lumayan pelan. Lumayan pelan. Mis enak jadi map gimana? Ya, project amin, lagi. Amin. Ini like project di vlog lagi ya. Siap. Kalau ya di Surabaya sih main Miata gak terlalu banyak bro, kalau gak salah. Gak banyak sih, setauku cuman termasuk ini 5-6. 5-6 orang. 5-6. Oh, berarti juara mobil ini ya? Iya. Terus yang facelift asli ya. Harusnya cuman ini. Oh, cuma ini yang asli? Cuman ini. Jadi, yang asli facelift. Facelift cuma di Surabaya cuma satu. Harusnya kalau enggak salah Indonesia banyak kalau ya? Indonesia enggak. Oh, cuman kalau Surabaya kayaknya cuma ini. Cuma ini ya. Mau pilih cara kita di jalannya Surabaya gitu berarti. Ya gitulah. Dulu kenapa kok apa lebih suka apa sih, lebih suka main ini daripada kayak contoh Eropa dua pintu gitu? Iya, lebih seneng sih. Lebih seneng GTR lagi. Ya? Lebih seneng main GTR. Lebih timeless ya. Terus modifannya bisa lebih aneh-aneh. Soalnya dulu main Sirocco masih kurang ya modifannya? Kurang, nggak bisa diapa-apain, rusak. Rusak emang ya? Rusak. Kalau GTI masih bisa ngikuti ya modifannya? Iya, ngikuti. Terus harga partai juga jauh. Oh, harga partai juga jauh? Harga partai jauh. Ini servis saya, contoh. Servis ini di bengkel resmi. Kemarin tuh habis 2 juta sekian. Iya. Kalau VW nggak dapat. Nggak dapat. VW bisa dua kali. Bisa dua kali. Oh, makanya milih mobil ini soalnya pertama maintenance gitu ya? Maintenance gampang. Terus modifnya juga enak gitu. Modifnya ya? Enak. Ambil GTM ya, soalnya main GTM. Main GTM. Soalnya aku lihat mobil ini sungguhan lucu sih. Fitmentnya ya bagus pak ini. Iya, mengejar fitment. Iya, mengejar fitment ini. Apa luarnya wis ganteng ini. Mobil ini belum punya cewek. Belum bro. Sama, miminya juga masih jomblo kok, tanda ya. Kalau ada yang mau, bisa di kontak. Oke, siap-siap. Bagi yang mau nih kontak
Ani Mimin sambungkan sama Coach James ya. Oke, sekarang Mimin mau bahas interiornya, guys. Oke, guys, sekarang Mimin mau jelasin interiornya. Mimin masuk mobil dulu. Ih, kecil ya guys, nyata mobil ini, guys. Lucu mobil ini. Sini kuncinya, guys. Mobilnya ini buat ada opsi buat tutup kabriolet, ini buat buka, guys. Terus audionya Bose nyata, guys. Ini ada tulisannya Sound by Bose ini. Jadi lumayan lah audionya ini. Suaranya enak nih. Terus ini setirnya, guys. Kalau Mimin lihat speedo sama setirnya sangat keren, guys. Karena kelihatan kayak mobil sporty gitu. Opsinya ganti volume, ganti track, mode, dan ada pedal shift, guys. Ini pedal shift. Speedonya keren sih, Mimin suka, guys. Kayak apik gitu, speedo. Terus tadi kan Bro James bilang ini piano black, guys, interiornya. Biasanya kalau yang sebelum facelift kan silver kata, ini kan sudah piano black. Bagus sih, Mimin suka, guys, kalau piano black ini. Terus di sini juga ada buat bisa naruh barang, guys, ini. Cukup kecil sih mobil ini, cuma bisa buat dua orang, guys. Wih, enak ya mobil ini. Nyaman lah mobil ini. Cocok buat couple ini. Oke, guys, bentar lagi Mimin mau test drive ya. Oke, guys, tadi Mimin juga Mimin kelupaan, guys. Joknya ini Recaro, guys. Sudah dari Mazdanya sendiri Recaro. Keren, guys, joknya, guys. Oke, guys, sekarang Mimin akan test drive ya. Mimin atur AC-nya dulu. Terus pakai seat belt, guys, sama masker. Wih, nyata kecil ya, guys, mobil ini. Mimin kira agak besaran, guys. Soalnya kalau lihat dari foto kok agak besar ya mobil ini. Keseriannya, guys, ternyata. Gila, tariannya enak, guys, sungguhan, guys. Sama Bro James diganti kenapa sudah enak, guys, pasti, guys. Saya dulu ceper mobilnya. Pertama kali nyetir mobil ini sangat menyenangkan, guys. Pengalaman baru ini buat Mimin. Tadi sungguhan enak, jadi sudah lumayan lah, jadi lumayan nyaman gitu. Kami yang project lagi ya? Ya, tunggu gue ya, di vlog part 2 ya? Siap. Oke, guys, jangan lupa subscribe YouTube Argo Mobil, like dan share video ini, guys. Mobil produksi ini sangat, fiturnya sangat keren, guys. Dan jangan lupa follow Instagram Argo Mobil ya, guys. Thank you, guys, see you.